semuanya, kembali lagi di Naulia Channel. Di video kali ini aku mau membuat rujak Bangkok yang seger banget, enak dan mudah banget. Pokoknya bahannya juga gampang. Yang mau tahu tonton terus ya videonya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Ada 1 buah gula merah yang sudah diiris kecil-kecil, 2 sendok makan gula pasir, bon cabe atau cili bubuk secukupnya, secukupnya garam, dan 1 buah terasi yang sudah dibakar. Nah, langsung saja ke cara pembuatannya. Kita siapkan terasi, lalu bon cabe atau cili bubuk ya. Banyaknya tergantung selera aja, kalau yang suka pedes taruhnya lebih banyak aja ya. Kalau ini aku cuma pakai 3 sendok makan. Lalu masukkan garam secukupnya. Ulek-ulek sampai merata. Terus diulek ya sampai tercampur rata dan bon cabenya agak halus sedikit. Selanjutnya masukkan gula pasir dan gula merahnya. Kita aduk dengan sendok ya sampai merata. Kalau aku sih biasanya nggak aku ulek, soalnya gula merahnya itu takut berair. Jadi aku cuma aduk aja sampai merata. Oke, terus aduk. Kalau kurang garam atau kurang pedas bisa ditambahkan ya. Oke, ini udah jadi, udah siap disajikan. Oke, ini dia udah jadi rujak Bangkoknya. Gampang banget kan? Bahan-bahannya juga gampang, mudah didapet. Di sini aku cuma punya buah pir aja ya buat cocolan sambalnya. Oke, langsung aja kita cobain rasanya gimana. Rasanya enak banget, gurih, mantap, pokoknya pedes juga. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.